Ya, untuk besok yang pertama namanya dipegang sepenuhnya oleh Putra Argaliga, di mana Mas Sadi akan mencoba membangun serangan atau set yang pertama. Konsentrasi bola sepenuhnya dilakukan oleh saudara Sadi. Dilakukan sudah, terima belakang, akan dengan tenang, berbahaya dia. Tapi dibaca dengan mudah tersedia, maka lahirlah untuk angka yang pertama, 1-0. Masih saudara Sadi lakukan cukup. Angkat lagi dengan tenang Tredo. Ada Irwan di sana. Gerak lambat saja yang dimainkan terus saudara. Bakal lahirlah untuk angka yang pertama buat CPK. 1-1. Iya, 1 menyerang terakhir Irwan. Angkat lagi di Bero. Berikan Mas Adi. Sektor kiri berbahaya terus. Masih dapat emosipasi. Tapi pergerakan sudah Pipin. Dikawal ketat nampaknya terus saudara. Akhirnya merubah angka kembali menjadi 2-1. Dua penyerang, satu membentangkan di jauh. Membuat perlihat. Gerak lambat saja yang dimainkan bersaudara. Akhirnya Lampung Mansur berkumandang. 2-2. Dua bergerak, dua menteri. Saudara Pipin akan mencoba lakukan jalan jauh sudah. Terima Mas Adi berbahaya dia. Cukupnya mati serangan yang lancarkan oleh saudara Asri. Akhirnya berubah apa? 3-2. Para Mas Asri, pemain barisan depan, dia mencoba bergeser di belakang. Konsentrasi bola sepenuhnya lakukan. Terima dari belakang. Umpan beri kandang. Lukuk keras serangan lakukan Mas Asri. Akhirnya berubah apa menjadi 3-3. 3 menyerang, 3 mempertahankan diri. Masih tetap di lakukan jauh. Umpan beri kandang. Masih dapat yang masing-masing. Lepaskan lagi Dusan. Lepaskan kembali Wisnu. Tidak bisa diantisipasi dengan mudah tersedera. Akhirnya angka berubah. 4-3. Paman Petir. Tenang dulu, tenang, tenang. Iya, Maman Petir kocok. Berikan ke tengah, berbahaya dia. Mendarat dengan sempurna dari saudara. Akhirnya bola berpindah poin. 4-4 menyerang, 4 mempertahankan diri. Masih tetap bola dipegang sepenuhnya oleh anak-anak CPK. Akan Argaliga berbahaya dia. Tapi masih bisa diantisipasi. Akan dengan tenang, 1-2-3. Edo. Gerak lambat saja yang cukup akurat dilakukan oleh Mas Edo hingga menambah angka menjadi 5-4. 5 menyerang, 4 mempertahankan diri. Masih tetap nampaknya bola dikuasai sepenuhnya. Konsentrasi bola, ancang-ancang siap bergerak yang 7. Angkat ke tengah, umpan berikan. Lagi-lagi serangan Mas Ambles tidak bisa diantisipasi dengan mudah secara saudara. Hingga menambah poin 5-5. Wisnu lakukan jauh. Terima dengan mudah. 1-3 bisa berbahaya. Masih dapat selamatkan. Gerak tipu saja namun masih ada setelah Wisnu sana. Angkat lagi belakang. Over berikan dan bisa mendarat dengan sempurna akibat ledakan dilakukan oleh Mas Bison. Hingga menambah poin 6-5. Ada penyerang 5 untuk Edo punya peranan. Terima Wisnu berbahaya Ambles. Masih bisa dia pusing-pusing. Lepas ke dalam bola. Ternyata subsidi langsung dimanfaatkan saja oleh saudara Adi. Akhirnya merubah angka kembali menjadi 6-1. Ada menyerang, ada mempertahankan diri. Konsentrasi bola sebelumnya dilakukan. Ancang-ancang sejenak. Dilepaskan Mas Edo. Umpan berikan Irwan, berbahaya dia. Masih bisa dia masih lepaskan pukulan terus. Masih dapat selamatkan. Lepaskan pukulan Pipin. Tidak bisa dia antisipasi dengan mudah tersedera. Maka bola berpindah poin. 7-6. 7 menyerang, anda mempertahankan diri. Konsentrasi bola sebelumnya dilakukan. Amankan bola penonton, kami mohon penonton. Penonton supaya mundur dari garis pembatasan.
Kembali lagi penonton supaya mundur dari garis pembatas. Oke, guys, saudara Vision punya peranan. Anda Vision bisa nampar bahaya dia. Saudara Azril tidak bisa diantisipasi dengan mudah, saudara. Tidak menambah poin. 7 sama. 7 menyerang 7 manusia. Angkat Mas Edo, open berikan. Masih bisa diantisipasi. Langsung selamatkan terus. Ada Edo di sana, open berikan. Masih dapat diselamatkan dengan tenang. 1-2-3 lompat ke belakang. Kesempatan baik. 1-2-3 berbahaya terus. Dari diantisipasi belakang sebuah bos ini. Tidak menambah poin. 8 menit lagi. 8 menyerang 7 Malaysia. Hukum berikan dan lagi-lagi terpaut lawan akibat kelemahan dilakukan oleh Mas Yuli. Hingga menambah poin 8 akur. 8 menyerang 8 mempertahankan diri. Masih tetap naik Irwan. Konsentrasi bola. Ada nomor 3 di sana. Berbahaya Maman. Dan saudara Maman tidak masuk ke saudara. Akhirnya satu angka digodol kembali. 9. Masih Nak Irwan konsentrasi bola. Terima dari belakang. Open berpadan terus. Masih bisa dapat spasi. Nampaknya kurang cermat penyelamatan para pemain. Tidak menambah angka kembali menjadi singa jalawan. 9-9 dek. 9 menyerang, 9 mempertahankan diri. Konsentrasi bola semuanya. Lakukan sudah. Umpan berikan Nak Irwan. Sektor kiri berbahaya. Masih dapat dibaca dengan mudah Seradi. Lepaskan Wisnu. Tidak bisa diselamatkan dengan tendang akibat tendangan depan oleh saudara Wisnu. Hingga menambah poin 10-9. 10 menyerang, 9 mempertahankan diri. Terima dengan mudah Irwan. Umpan berikan dan pimpin. Cukup berbahaya spike yang dilakukan oleh Putra CBK hingga menambah angka kembali menjadi 10-10. Menyerang 10 mempertahankan diri. Di mana bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Putra CBK. Konsentrasi bola dilakukan sudah. Terima dengan mudah. 1-2-3 berbahaya dia. Masih ada Nak Irwan. Umpan berikan. Sektor kiri berbahaya. Di Bandung ketat nampaknya saudara. Akhirnya bola bertambah poin 11-10. 11 menyerang 10 mempertahankan diri. Menerkam ke tengah. Sektor kiri berbahaya. Lagi-lagi terkecoh lawan akibat serangan dilakukan oleh saudara Willy. Hingga berubah angka kembali menjadi 11 sama. 11 menyerang 11 mempertahankan diri. Konsentrasi bola dilakukan oleh Mas Willy. Timbang-timbang sejenak. Siapa gerangan yang akan dituju? Dilepaskan sudah. Umpan ke depan Adi. Berbahaya umpan petir. Tidak bisa dikembalikan dengan tenang terus juga. Akhirnya menambah poin 12 melawan 11. Terpaut satu angka saja. Mana bola dipegang sumbernya oleh Maman Petir. Konsentrasi bola. Terima main belakang. Open berikan. Sektor kiri berbahaya. Masih bisa diantisipasi. Sayang sekali nampaknya kurang cermat terus juara. Akhirnya bola bertambah poin 12 sama. 12 menyerang 12 mempertahankan diri. Konsentrasi bola. Terima arus. Open Mas Adi. Disimpan saja dengan mudah oleh Mas Adi saudara. Akhirnya menambah poin 13-12. Saudara Wisnu masih plus murinya. Ada Putra CPK di sana. Berbahaya dia. Masih dapat diantisipasi dengan mudah arus. Simpan saja dengan tenang. 1-2-3 lepaskan bangunan. Masih bisa diantisipasi. Kesempatan baik. 1-2 tendangan Irwan. Nampaknya tasbol terjadi terus saudara. Akhirnya menambah poin 14 melawan 12. 14 menyerang 12 official. Terima CPK. Umpan Nak Irwan berbahaya Edo. Mendarat dengan sempurna terus saudara. Hingga menambah poin 13 melawan 14. Pada pemain barisan depan saudara Nak Edo mencoba mundur belakang kaca. Ini datangnya ketuk itu tenang. Kesempatan baik 1-2-3 lepaskan pukulan. Tidak bisa diantisipasi dengan mudah saudara.
Akhirnya angka pertama 14 melawan 14. 14 lagi yang 14 mempertahankan ini. Lancarkan jauh, ringan dari tengah, lepaskan pukulan. Masih bisa ada musibasi, lepaskan pukulan pisauan. Masih hidup temannya bola, masih bisa ada musibasi dari Irwan. Berbahaya dia, pipik, angkat lagi ke tengah, sektor kiri melayani Irwan. Tidak bisa dia musibasi dengan bodas dari sejarah. Hingga menambah poin 15-14. Kembali lagi ke lapangan kedua, masih tetap nampaknya bola dipegang sepenuhnya oleh Mas Edo. Mencoba membangun serangan kembali melancarkan, dilepaskan Mas Edo, terlibat libero memberikan Mas Adi, berbahaya Mas Rus, mendarat di luar kau masuk, juga menambah angka menjadi 15 sama. Saudara Rus, maksudnya saudara Ablis, lakukan cil, terima Edo, berikan ke Irwan, open berikan, langsung selamatkan lagi, kesempatan emas 1-2 Rus. Ternyata bola muntah di luar lapangan bersaudara. Akhirnya angka berubah. Ternyata kontrolnya cukup cermat terus juga. Akhirnya angka bertambah 16-16 menyerang 16 mempertahankan diri. Masih tetap saudara Vision punya peranan. Dibebaskan juga umpan ke depan Mas Adi berbahaya dia. Masih bisa dia masih lepaskan pukulan. Simpan jadi ketendang 1-3. Masih bisa diselamatkan lagi 1-3. Asri tidak bisa dibaca bola-bola cepatnya hingga menambah angka kembali menjadi 17 melawan 16. Terpaut satu angka saja, di mana Mas Adi punya peranan kembali buka. Sayang sekali terlalu lemas yang dilakukan Mas Adi, akhirnya diberikan dengan cuma-cuma satu angka 17 apa 17 menyerang tujuh macam ombak berkadar. Lagi-lagi terkecoh lawan nampaknya akibat ledakan-ledakan yang dilancarkan oleh Mas Asri hingga menambah angka kembali 18-17. 18 menyerang pun juga kecoh. Satu angka dengan digodol kembali terus juara 19-17. Terpaut dua angka masih tetap saudara Rus. Bobo coba lakukan cel, berikan Mas Edo, ada Mas Aldi sana. Tidak bisa dikembalikan akibat serangan yang cukup cepat dilakukan oleh Mas Willy. Menambah angka kembali 18-19. Satu angka sudah bikin sama. Lepaskan cel, angka dengan tendang Arga Lisa bikin serangan. Andas lagi di tangan-tangan para pemain dari CBK Seri Sidera. Akhirnya bola berpindah pun kembali ke pangkuan Arga Liga. Iya, Arga Liga punya peran berada asis. Angka ke tengah, berbahaya dia. Tidak bisa dikembalikan dengan tenang dari sejarah. Akhirnya angka berubah 20-19-20. 19 menyerang 20 menyerang ini. Saudara Mas Willy, lepaskan CFD sudah. Obat berikan. Ternyata bola masuk dari sejarah. Akhirnya angka bertambah 21-19. Masih tetap namanya Maman Petir ini punya peranan. Terima dengan mudah 1-2-3. Berbahaya dia. Lagi-lagi terkecoh lawan nampaknya dari saudara. Akhirnya bola berpindah poin 20-21 dari saudara. 20 menyerang 21-0. Angka dengan tenang. Lepaskan pukulan Wisnu. Masih bisa dia masih dihalau sejak belakang. Masih dapat selamatkan lagi.
Banyak bola melenceng keluar lapangan terus juga hingga menambah poin 21 sama saudara-saudara. 21 mengerang 21 membentangkan diri. Konsentrasi Basri dilakukan. Sayang sekali risiknya Mas Rus. Kurang begitu akurat saudara-saudara. 22-21. Baut kami persilakan. Kembali lagi ke lapangan saudara-saudara, masih tetap boleh dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari CDK. Ada master di sana berbahaya Wisnu. Nama pergerakan saudara Wisnu ditutup rapat-rapat saudara hingga menambah angka kembali 23-21. Masih CDK kosong. Ada Arif di sana berbahaya Wisnu. Nampaknya dasbol terjadi saudara. Maka bola berpindah poin 22-23. 22 menyerang 23 membentangkan diri. Mana ada Wisnu akan mencoba lakukan terima dengan tenang. Oh berpindah lagi masih dapat selamatkan pasangan bro. Disimpan saja dengan tenang melepas terus hingga menambah poin 23-23. Masih tetap saudara Wisnu. Saudara Wisnu, kompas-kompas dan nafas yang kosong. Kompas berikan dan ibu. Nafas lagi di tangan para pemain dari Harga Liga. Hingga menambah poin 24-23. Sementara Mas Edo, pemain barisan depan dia akan coba-coba lakukan show. Konsentrasi bola semuanya lakukan sudah. Terima belakang, kompas berikan Mas Aples. Ada bisa dikembalikan dengan tenang dari saudara. Hingga menambah poin 24 sama saudara-saudara. 24 menyerang 24 memetakan diri. Saudara Aples lakukan siapnya sudah. Terima dengan Rambi Shot. Ternyata bola muntah di lapangan saudara. Akhirnya angka berubah 25-24. 25 menyerang 24 terima dengan Uda 1-3 pasang bola. Ternyata pergerakan saudara Pekin sulit yang bersifasi saudara-saudara hingga menambah poin 25 sama 25 menyerang 25 mengenali lakukan sebenarnya sudah terima dengan Uda berbahaya dia. Tapi sayang sepertikan saudara Astri melintir di bibir net saudara. 26-25. Satu angka saja sedikit habis. Masih Mas Bison lepas ke pisau pasal. Dapat juga lepaskan pukulan. Tidak ada jawaban nampaknya anak-anak dari Arelaga CPK ini. 26-26 menyerang 26 mengatakan ini. Di mana Mas Adi kompas kepisahan nafas dia akan mencoba lakukan sebenarnya sudah terima dengan mudah 1-3 berbahaya dia pukul lagi cukup berbahaya serangan-serangan sudah pukul ini hingga menambah angka kembali menjadi 27-26. Lantarkan sebenarnya sudah angka kebuka berberikan dan lagi-lagi tas bol terjadi saudara hingga menambah poin 27-27 menyerang 27 menggunakan hijau terima dengan mudah 1-2-3 sektor kiri berbahaya masih bisa dia kisih pasang dengan mudah lepas kakitan kita masih bakal silamakan pasang kita apa blok terjadi saudara hingga menambah poin 28-27 28 menyerang 27 menit konsentrasi bola semuanya pun sudah open berikan dan Wisnu masih dapat dia bisa pasang dengan mudah lepasan Edo masih hidup dengan bola 1-2-3 Edo kembali ternyata bagaimana sayang sekali serangan Mas Edo melenceng jauh di luar lapangan hingga menambah angka 28-28 menyerang 28 menit berikan dan masih bisa dia masing-masing dengan kuda Edo akan kebuka dan Edo mencoba lagi masih bisa dia masing-masing simpan saja
bisa modifikasi dengan Ogah Sosial hingga menambah poin 29-28. Satu angka saja pembas kebes Arga Liga atau Raja tadi punya yang kecil angka kembali berkadang tidak bisa dikembalikan dengan penak bersaudara hingga menambah poin 29 menjelang 29 menit masih saya pilih dapat jumlah sudah memberikan dan masih dapat selamat lagi juga menambah angka kembali menjadi 30 melawan 29. Aman Bedir akan mencoba membangun serangan kembali dalam tempat sudah terima dengan mudah Mas Edo umpan berikan Edo kembali tidak bisa dikembalikan dengan penang bersaudara hingga menambah poin 30 menyerang 30 memenangkan diri lancarkan sebuah sudah terima lima adi angkat lebih dengan menang lagi-lagi terkecoh lawan kampanye bersaudara hingga menambah poin 31-30 satu angka saya sedikit habis lepas ke pestahan nampak saudara Wisnu akan mencoba membangun serangan kembali luka terima dengan Ogah satu juga Edo kembali lagi-lagi serangan Mas Edo tidak bisa diantisipasi dengan Ogah dari saudara 31-31 menyerang 31 matahari ini masih tetap bola dipegang oleh Mas Edo dan terkena sebuah sudua terima Mas Adi berubah yang dia angkanya pukulnya jauh meninggalkan lapangan akhirnya bola berpindah poin 32-31 32 menyerang 31 Marsial pukul sudah angkat kebuka berubah jadi aples ternyata dimenangkan oleh SBK 32-30 oh kadele tadi ya gede lah kadele tadi ya gede iya baik berdiri kita tinggal saksikan untuk di lap yang kedua apakah tim dari JDK atau dapat memperpanjang jalan untuk Arga Liga kita tinggal saksikan babak yang kedua ini dimana tadi babak yang pertama cukup menegangkan para pemain dan juga para penonton baik berdiri kita tinggal saksikan untuk di set yang kedua di mana bola dipegang sebenarnya oleh Nak Irwan dilepas ke sudah sebelah ke tengah naik lagi Mas Rus tidak bisa dibaca dengan mudah pergerakan Mas Rus akhirnya melahirkan satu angka dari saudara 1-0 masih tetap saudara Rus mencoba bunuh belakang konsep sudah terima angka kemudian berbahaya dia lagi-lagi memaut arah lawan nampaknya akhirnya bola bertambah poin 1-1 saudara Pipin pemain barisan depan dia mencoba mundur ke belakang bukan terima dengan mudah terus angkat dengan tenang lepaskan Wisnu tidak bisa diantisipasi dengan mudah seru sudana akhirnya menambah poin 2-1 luar menyerang satu mempertahankan diri lakukan terima dengan mudah setelah ya lagi-lagi pergerakan Mas Willy sulit dia baca dengan tenang dan sudana akhirnya menambah poin 2-1 Mas Willy mencoba di halapan ce terima Mas Rus berbahaya Wisnu masih bisa diantisipasi dengan mudah disimpan saja ada Wisnu di sana naik lagi Wisnu beroperasi juga dari saudara hingga menambah poin 3-2 mempertahankan diri latarkan semua sudah terima Edo open berikan berbahaya Edo masih bisa dengan masing-masing tapi bola sulit diantisipasi dari saudara hingga menambah poin 3-3 tiga menyerang 3 mempertahankan diri bola masih dipegang sebenarnya tidak kuat sudah
kaum pemberikan dan lagu-lagu sawah pemberian tersebut hingga pada poin 4 melawan 3. Nampaknya terpaut satu angka, masih tetap bola dipegang Sebeka. Ada Arga Lingga di sana, naik lagi Masino. Lagi-lagi terkecoh lawan nampaknya Cerus Juara hingga menambah poin 4 sama. Mampet menyerah, mampet mempertahankan diri. Sebera Wisnu, coba-coba lakukan kecil. Sebera ke tengah, umpan berikan dan nampaknya tas gol terjadi Cerus Juara. Akhirnya bola berpindah poin 5-4. Bola-bola masih tetap nampaknya Saudara Edo konsentrasi bola sebenarnya lakukan sudah. Terima libero, berikan Mas Adi. Data pergerakan Mas Adi sulit dikembalikan Terus Saudara. Akhirnya menambah angka kembali 5-5 menyerang 5 menit Saudara Ablis. Terima dengan mudah 1-2-3 berbahaya dia. Cukup dramatis Saudara Bingson ini. Akhirnya menambah poin 6-5. Bola-bola Saudara Bison hingga bola sementara. Konsentrasi bola sementara konser Mas Bison. Cukup sulit diantisipasi penempatan bola yang cukup sulit diantisipasi para pemain dari Arga Lingga. Maka lahirlah untuk angka yang ke-7 melawan 5. Masih Mas Bison lah kocok. Angkat dengan tenang 1-2-3. Masih bisa dia masih-masih. Lepaskan bola. Mendarat dengan sempurna dari Saudara. Maka pembendaran satu angka ditahui kembali di 8. Masa ditukar, ditukar, oke coy, kembali lagi ke lapangan Terus Saudara. Masih tetap Mas Bison akan punya peranan kembali dilakukan sudah. Terima Mas Terus, umpan berikan berbahaya Terus. Nampaknya tas bol terjadi Terus Saudara. Akhirnya bola berpindah poin 6-8. Ada menyerap 8 poin Saudara Adi lakukan coy. Terima Edo, umpan berikan dan cukup berat. Angan yang begitu keras dilakukan oleh Mas Willy hingga menambah angka kembali menjadi 9-9 menyerang angka pemetangan ini. Mentara Mas Roy Irwan angkat lagi ke tengah, lepaskan papan petir. Ternyata dua beli pukulan terjadi di lapang panas ini hingga menambah angka kembali menjadi 7-7 menyerang sebelah kecil. Sayang sekali dengan Baldi Bosia siakan saja Saudara. Akhirnya menambah angka kembali menjadi 10-7. 10 menyerang 7 menteri dalam pacel. Terima Terus, berikan Adi berbahaya dia. Tidak bisa dibaca dengan mudah Saudara. Akhirnya angka bertambah di 8-10. 8 menyerang 10 mempertahankan diri. Konsentrasi bola sebelumnya lakukan. Angkat lagi ke belakang, berikan ke tengah, lepaskan Mas Edo. Diganjal ketat nampaknya Cerus Saudara. Akhirnya angka berubah 9-10. 9 menyerang 10 mempertahankan diri. Lakukan sudah, open berikan dan Edo mendarat dengan sempurna Cerus Saudara. Akhirnya angka berubah 11-9. 11 menyerang 10 ini. Saudara Mas Willy, bagaimana setnya menghilang jauh di luar lapangan Terus Saudara hingga mendapat poin 10-11. 10 menyerang 11 nomor kecil. Berikan ke tengah, umpan berikan dan masih bisa diantisipasi. Langsung selamatkan lagi Saudara Wisnu. Kesempatan baik 1-2-3 Mas Wisnu. Dibanjal ketat nampaknya Terus Saudara. Akhirnya angka kembar muncul kembali terjadi 11-11. 11 menyerang 11 mempertahankan diri. Lakukan sep. Terima dengan mudah 1-3 sektor kiri berbahaya. Masih bisa diambil-ambil. Lepaskan Edo. Masih dapat diselamatkan lagi. Angkat yang berbahaya 1-3 berbahaya Wisnu. Tapi sayang serangan Saudara Wisnu lenceng jauh di luar lapangan Saudara. Akhirnya angka berubah 12-11.
12 menyerang, 11 mempertahankan diri. Bola masih tapi pegang oleh nomor 7. Dan mencoba konsentrasi bola. Lepaskan sudah. Terima dengan mudah. Satu tinggal lepaskan bola Wisnu. Lagi-lagi serangan saudara Wisnu. Tidak bisa diambil sipasi dengan mudah saudara. Hingga menambah baik. 12 sama. 12 menyerang, 12 menjel. Angkat dengan tenang. Satu tinggal. Masih dapat dia bersepasi dengan mudah itu. Masih akan lagi saudara Irwan. Belum kocok belakang. Masih hidup namanya saudara Aplis. Angkat dengan tenang. Satu tinggal lepaskan bola. Masih bisa dia bersepasi saudara Hus. Hingkat dengan tenang. Satu tinggal lepaskan bola. Lagi-lagi terpaut lawan tampaknya kira saudara. Hingga menambah poin 13-12. Dara Edo main dari sentuhan dia mencoba mundur ke belakang konsepnya sudah. Hati nggak menggakang, open ke depan maksudnya. Banyak serangan saudara Nus. Terobos juga di daerah pemain dari Cibiga 13 sama. 13 menyerang 3 bangsal. Lepaskan pukulan. Masih bisa diantisipasi. Langsung diselamatkan saudara Adi. Lambung tinggi tangga bola. Terima dengan mudah. 1-3 berbahaya dia. Laki-laki memaut arah lawan dan banyak saudara-saudara. Hingga menambah poin 14-13. 14 menyerang 13 mempertahankan diri. Konsentrasi bola sebenarnya dilakukan. Dilepaskan sudah. Open berbahaya. Lagi-lagi terpaut lawan namanya saudara-saudara. Hingga menambah poin 14 sama. Bola-bola 14 menyerang. Mama Toli saudara Adi punya peranan. Terima Mas Edo. Berikan ke tengah berbahaya dia. Lagi-lagi serangan saudara Pepin. Sulit dibaca para pemain dari Harga Lingga. Akhirnya saudara Nak Irwan mencoba menurut belakang. Ada Wisnu di sana. Lepaskan pukulan. Salah pengertian namanya Mas Adi jadi saudara. Hingga menambah poin 16-14. Terpaut dua angka. Masih tetap dilakukan jauh. Sedorkan ke tengah. Open berikan berbahaya memang. Lagi-lagi memaut arah lawan tampaknya jadi saudara. Hingga menambah poin 15-16. 15 menyerang, 16 menjel. Terima dengan mudah. 1-3 lepaskan bulan. Lagi-lagi memaut arah lawan nampaknya saudara-saudara. Hingga menambah poin 17-15. 17 menyerang, 15 mempertahankan diri. Konsentrasi bola sebenarnya lakukan. Sayang sekali saudara Pipin. Terlalu long jauh meninggalkan lapangan saudara-saudara. Akhirnya menambah poin 16-17. 16 menyerang, 17 mempertahankan diri. Konsentrasi bola sebenarnya lakukan sudah. Open berikan dan nampaknya tas gol terjadi saudara-saudara. Akhirnya menambah poin 18-16. Mana Mas Willy akan coba-coba membangun serangan kembali dilakukan. Terima ke belakang. Open berikan dan masih dapat selamatkan itu. Ternyata pergerakan adalah hidup. Tidak bisa dibaca dengan mudah saudara-saudara. Hingga menambah poin 19-16. Kembali lagi ke lapangan saudara-saudara. Masih Mas Wili lakukan jauh. Berikan ke tengah. Sektor kiri berbahaya pemain petir. Tidak bisa dikembalikan dengan tenang saudara-saudara. Hingga menambah poin 17-19. 17 menyerang, 19 mempertahankan diri. Lakukan pemain petir. Terima ke belakang. Open kepada. Masih dapat dia bersifat yang kemudah. Lalu Wisnu. Disimpan saja nomor bola muntah di lapangan saudara-saudara. Banyak tasbol 18-19. 18 menyerang 19 pemain. Masih dari Arga Liga Lakoso. Angka dengan tenang. Satu dengan Mas Wisnu. Tidak bisa dibaca dengan mudah saudara-saudara. Hingga menambah poin 20-18. 20 menyerang 18 mempertahankan diri. Para bola masih tetap dipegang sebenarnya. Lepas kacau. Angkat ke belakang, berikan Mas Aples.
Masih bisa dapat sebuah dengan mudah. 1-3 masih mau mencoba. Masih dapat selamatkan. Love ke belakang. Lagi-lagi terkecoh lawan nampaknya dari Cibara. Hingga menambah poin 19-20. 19 menyerang 20. Diri konsentrasi dari Wisnu terima Edo open berikan lagi-lagi memaut arah lawan namanya saudara Bison hingga menambah poin 21-19. Di mana Mas Edo pemain barisan depan dia mencoba bunuh belakang akan melakukan jump shotnya sudah terima dengan tenang Wisnu open berikan Mas Aples masih bisa masing-masing naik lagi Pipin ternyata pergerakan saudara Pipin ditutup rapat-rapat terjadara hingga mendapat poin 20-21. Masih tetap cukup imbang. Bola dikuasai sepenuhnya Aples. Lanjutkan Mas Edo. Berbahaya dia Pipin. Lagi-lagi terkecoh lawan nampaknya terjadara hingga mendapat poin 22-20. Konsentrasi Mas Bison akan mencoba membangun serangan kembali dilakukannya sudah. Bagaimana Mas Bison terburu-buru nafsu nampaknya Mas Bison ini akhirnya bola menyangkut di garis net akhirnya diberikan satu angka dengan cuma-cuma 21-22. Mas Adi yang pancel terima dengan mudah 1-3 lagi-lagi di bawah tetap nampaknya sudah sebarang hingga pada bawah poin 22 sama saudara-saudara 22 menyerang 22 mempertahankan diri Mas saudara Adi lakukan cedera ke tengah lepaskan ke bola masih bisa yang disipasi lepaskan Mas Rus masih hidup namanya Rus kembali kesempatan baik 1-3 simpan saja namun masih lakukan Mas Rus kembali masih dapat lagi-lagi kurang cermat kembangnya saudara-saudara hingga menambah poin 23-22. Terus masih tetap boleh dipegang oleh Mas Adi dilepaskan ke berikan ke tengah lepaskan bola nampaknya dasbol terjadi saudara-saudara akhirnya bola bertambah poin 23-23 23 menyerang 23 mempertahankan diri benang-benang saja bola dipegang sebenarnya sana Irwan ada Wisnu di sana center kiri berbahaya terus lagi-lagi terpaut lawan nampaknya saudara-saudara hingga menambah poin 24-23 Bapak Mas Rus akan menghabiskan set yang kedua ini yang ketiga Ahmad sudah open berikan cek terkini berbahaya lagi-lagi tasbol terjadi saudara Pipin hingga menambah poin 24-24 dimana saudara Pipin coba dia bergeser konsentrasi bola sebenarnya buka terima dengan mudah 1-3 lepas bagi semua lagi-lagi memaut arah lawan yang banyak dari saudara hingga menambah poin 25-24 saudara Astril konsentrasi bola semuanya terima dengan mudah 1-3 berbahaya Edo masih bisa ada antisipasi naik lagi saudara Wisnu babak yang kedua ini unggul nampaknya anak-anak dari Arumolingga maka terjadilah perpanjangan main atau double set saudara. Babak yang paling menentukan apakah dari area Galiga atau dari Cilika atau tuan rumah sendiri yang akan memboyong dia angkat ke tengah umpan berikan berbahaya Pipin masih bisa dia masih dengan mudah sektor kiri berbahaya masih tak pasal bangun lagi Pipin mata untuk keras serangan yang akan saudara Pipin
maka lobah atau mengakhirkan satu angka, satu melawan kosong, satu menyerang kosong membutuhkan diri. Terapi pindah panjang, terima belakang, Oman berikan berbahaya dia. Lagi-lagi membaut arah lawan yang banyak dari saudara. Akhirnya angka berubah satu sama. Satu menyerang, satu membutuhkan diri. Amankan bola sementara. Masih tetap bola dikuasai sepenuhnya saudara Rus. Konsentrasi bola. Terima dengan tenang. 1-3 Edo mencoba lagi. Mendarat dengan tenang serangan yang begitu keras di depan saudara Edo. Hingga menambah poin. 2-1. Dua menyerang, satu memenangkan diri. Saudara Mas Lili. Lepaskan sepenuhnya sudah. Angkat beradi berbahaya Wisnu. Mata serangan saudara Wisnu pun tak mau kalah oleh para pemain dari CBK, hingga menambah angka kembali menjadi 2-1. Dua menyerang, dua mempertahankan diri. Masih masa seru. Mencoba lancar konsepnya sudah. Terima Edo. Open berikan Edo kembali. Masih bisa dia masih dengan mudah. Sektor kiri berbahaya. Masih dapat dibaca dengan mudah. Lepas ke mana? Tapi sayang sekali serangan saudara Mabu. Bagaimana? Jantung bola masuk ke saudara. Untuk menambah poin. 3-2. Tidak menyerah dua mempertahankan diri. Konsentrasi bola. Angkanya sehingga konsentrasi sebelah pemilu sulit. Tidak menambah angka kembali menjadi 4-2. Banyak tim out dari saudara, kami persilahkan. Kembali lagi ke lapangan, masih tetap Mas Astri akan mencoba membangun serangan kembali dilakukan. Konsentrasi bola sepenuhnya, terima ke belakang, akan berikan. Salah pengertian dapatnya saudara-saudara, maka satu angka diraih kembali. 5-2. Masih Mas Asri akan mencoba lakukan sepenuhnya sudah. Sayang sekali. Lalu kembali ke diri Matri saudara, hingga menambah angka 3-5. Nomor 27, ancang-ancang show. Lakukan sudah, umur berikan. Masih dapat dia persipasi dengan mudah. Lalu sama Mas Edo. Tidak bisa dikembalikan dengan Matri saudara, hingga menambah poin 6-3. Ada penyerang 3 membutuhkan diri. Masih Maman Petir akan mencoba menguasai bola sepenuhnya. Dilepaskan sudah. Open berikan dan tidak ada jawaban nampaknya dari saudara. Hingga menambah poin 4-6. Mana Mas Edo? Dan berisik depan dia akan mencoba lakukan jauh. Konsentrasi. Lancarkan sudah. Terima kasih Wisnu. Open berikan Wisnu kembali. Masih bisa diantisipasi dengan mudah. Masih di bola lepas dan berkembang. Masih dapat diantisipasi. Langsung juga Wisnu kembali. Masih dapat selamat kembali. Terokin. Angkat dengan tenang. Terbahaya dia. Tidak bisa dihasil. Hidup apa adalah. Angkat lagi. 1-2-3. Berbahaya dia. Jokok berhasil. Begitu keras Wisnu. Hingga menambah angka kembali menjadi 5-6. Masih Mas Edo masih tetap punya peran kembali kepada saudara sudah akan menang kesempatan baik yang sudah tiga dikit kembali. Tapi kali ini serangan saudara Kevin lebar jauh di luar banget saudara juga menambah poin 7-5. 7 penyerang 5 menang show berikan ke tengah lepaskan kebulan. Nampaknya atas gol terjadi dari saudara hingga menambah poin ada melawan 7. Satu angka saja Mas Vision. Coba-coba bikin serangan kembali dilakukan. Bagaimana kembali siasakan saja dari saudara hingga menambah poin 8-8.
Kembali lagi ke lapangan saudara-saudara. Masih tetap Aples. Coba membangun serangan kembali dilakukan. Konsentrasi bola. Acak-acak siapa yang menuju? Dilepaskan juga memberikan lagi-lagi terkecoh lawan lawannya saudara-saudara. Kita menambah poin 7-8. Saudara Nairwan akan mencoba melakukan shot. Terima ke belakang. Om memberikan cukup berbahaya. Tidak ada jawaban tempatnya sudah ada sini. Hingga menambah poin 9-7. Sekarang Mas Adi. Pemain barisan depan yang mencoba menurut ke dalam pasang di sini. Angkat Edo. Berbahaya dia. Lagi-lagi terpaut lawan tempatnya saudara-saudara. Hingga menambah poin 8-9. 8 menyerang sebelah pemerintahan ini. Masih pula kocok. Apa dengan tenang itu mencoba. Mas lagi. Kita mencangkan para pemain dari CBK. Mengubah angka menjadi 10-8. Masih sudah harus. Akan mencoba lakukan show. Terima dengan mudah Mas Edo mencoba serangan. Dan atas bola terjadi saudara-saudara. Akhirnya angka berubah 9-10. Saudara Willy. Pemain barisan depan dia mencoba bergisir belakang. Konsentrasi bola. Dilepaskan jauh. Terima terus. Ada Mas Adi. Disimpan saja. Masih hidup namanya bola. Lepaskan bola. Lagi-lagi terkocok lawan namanya saudara-saudara. Akhirnya angka kembar muncul kembali terjadi. 10. Kembali lagi ke lapangan saudara-saudara. Masih tetap oleh kuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari CBK. Itu Mas Willy mencoba lepaskan cel. Dapat sudah. Masih selamat kembangan kebir. Masih ada Mas Edo di sana. Berdaya Edo. Lagi-lagi terkocok lewat tempatnya saudara-saudara. Hingga menambah poin 11-10. Sebelas jarak 10 menggunakan diri. Masih tetap dia lakukan sepuluh sudah. Atau dengan tenang kurang bahaya pemain putih. Lagi-lagi terkocok lawan tempatnya saudara-saudara. Hingga menambah poin 11-11. Sebelah pembentangan diri masih tetap bola di posisi sepenuhnya oleh Putra Argalika. Acak-acak Mas Astrin yang kocok sesudah. Terima Edo. Akan berikan pasukan Mas Edo. Masih dapat diselamatkan. Berbahaya dia. Lagi-lagi terkait lawan yang sudah terangkan dilakukan oleh Bapak Petir. Robah angka menjadi 12-11. 12 menyerang 11 pembentangan diri. Masih tetap Mas Azril akan mencoba menguasai bola sepenuhnya. Konsentrasi bola dilepas kecil. Terima dengan mudah satu juga berbahaya bisa. Masih bisa dengan hanya Mas Edo. Tidak bisa dikembalikan dengan penak terus saudara. Hingga menambah poin 12-11. Detik-detik yang mendebar ke saudara-saudara. 12-12. Konsentrasi bola sebelum dilakukan. Dilepaskan sudah. Angkat ke muka memberikan dan. Untuk keras ramai lah kembali oleh Mas Wisnu. Hingga menambah angka 13-12. 13 mengirim 12 mempertahankan diri. Konsentrasi bola. Tidak memasuk. Angkat dengan denang satu juga. Lepas ke Mas Edo. Dan robos juga di daerah. Oh, saat itu saudara. 13 sama. Saudara Edo. Main barisan depan lakukan pas ke pristahan Abbas. Lepaskan cepnya sudah. Terima Maman Petir. Terima Wisnu. Tidak bisa dikembalikan dengan tenang terus saudara. Hingga menambah poin. Angka 11-1. Game point saudara. Kita akan mencoba untuk
Konsentrasi bola sebenarnya lakukan sudah. Terima pemain belakang. Open dari kandang. Masih bisa ada antisipasi. Lepaskan titik. Tidak selaku. Kita menambah para pemain dari Argolinya. Tidak menambah angka kembali menjadi 15-14. Masih kontes-kontesan. Apa sudah kekosongan sudah. Terima kasih. Open dari kandang. Tidak bisa dikembalikan dengan banyak bersidara. Hingga menambah poin 15 sama 15 menyerang 15 yang bertambah diri. Pada bola masih dipegang oleh saudara Apres. Lakukan cek isudara. Terima Edo. Dan memberikan berlahan itu. Tidak bisa dikembalikan dengan banyak bersidara. Akhirnya angka berubah 16-15. Ada belas menyerang 15 kembali. Kami mohon supporter supaya mundur. Mundur, mundur. Kembali lagi ke lapangan dari saudara. Kalau saya singkat saja di pertandingan akhir. Apakah tim dari CDK atau Argolinya? Di mana ada tim akhir ini? Apa saja dengan Irwan? Ada misi di sana. Masih tak banyak kesempatan lepas yang kedua masih bisa ada kesempatan dengan muda lepas yang kedua apa masuk ke sudara masuk dengan demikian ke sudara habislah riwayatnya dimenangkan oleh tuan rumah dengan skor 17-15. Masih bersedia sekalian apabila ada kata-kata kurang berkenan di hati para pemain ataupun para penonton semuanya, kami mohon maaf buat kepada pemain ya. Dan kami langsung tutup saja dengan bacaan hamdalah. Kami persilakan kepada para panitia untuk membereskan alat-alat kembali. Sekali lagi kepada panitia, para panitia bola satu lagi katanya cari. Oh sudah ada bola supaya dicari. Kondor di mana?